Mobil ambulans membawa jenazah pasien COVID terperosok ke jurang di Jalan Raya Caringin, Bumbulang, Garut, Jawa Barat. Truk terpeleset saat sopir hendak mengambil botol air mineral yang terjatuh di bawah jok. Sebuah mobil ambulans yang mengangkut jenazah pasien COVID terperosok ke dalam jurang di Kampung Cikawung, Garut, Jawa Barat. Kejadian bermula saat sopir ambulans berusaha mengambil botol air mineral yang terjatuh di bawah jok. Saat menembikkan mobil, kondisi jalanan gelap hingga sopir tak menyadari posisi kendaraannya terlalu pinggir hingga terperosok ke dalam jurang. Ambulans yang dikendari oleh saudara Irwan Nurwandi berangkat dari Jakarta. Ambulans tersebut adalah ambulans dari Yayasan Rukun Warga 01 Semena ke Kalideres, mengarah untuk mengantarkan jenazah ke wilayah Caringin. Namun demikian di saat di jalur Kecamatan Bumbulang, kendaraan tersebut masuk ke dalam parit. Dalam kecelakaan ini, pengemudi selamat dan mengalami luka ringan. Jenazah pasien COVID yang dibawa ambulans telah dibawa ke lokasi pemakaman menggunakan ambulans dari Puskesmas Bumbulang beberapa saat setelah kejadian. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.